Halo Queen Bella. Hari ini kita mulai fotonya jam berapa sih? Kita mulai fotonya setelah pagi. Kayaknya jam 2 deh. Jam 2 ya? Iya. Kalau aku juga mau. Temanya apa sih? Kita hari ini mau pakai crown, jadi pretty pageant princess. Soalnya crown aku baru jadi. Mana? Oke, stay tune ya. Ya. Banyak ya Yon yang dibawa? Banyak. Ini ada photoshoot 8 baju. 8 baju? Iya, bagi 2. Wow, Hadi Suranta loh memakai coba lihat. Ya, benar. Kalau dari sini sih kayak gadis-gadis desa gitu ya. Kok gadis desa? Iya, uptown girl gitu. Uptown girl. Hari ini konsepnya apa sih Mas Andi? Hari ini konsepnya Queen, Miss Queen. Grand. Hari ini kita ingin bikin pemotretan untuk Miss Grand, official fotonya, lucu, alam buatan, Miss Grandnya, internasionalnya. Lihat deh tuh, Queen, makanya lebok dong. Pakai tangan. Main banyak ya makannya ya. Gua dikit. Gak bakal jadi daging juga di Dela. Dela sih gak bakal jadi. Siap di foto ya? Siap. Ini baju final flashback gak sih? Kenneth. Tolong. Ingat gak sih Kenneth? Ingat gak sih baju ini? Aduh drama nangis-nangisan. Pokoknya saya sekarang pokoknya foto ini aku mau buat jualan ke internasional pokok. Jadi orang mesti benar-benar potret jualan banget. Hai, hari ini kita kembali lagi sibuk di tengah-tengah studio. Gempita. Ya kan, ini kehidupan udah mulai mau merajalela. Kita akan mulai berperang kembali. Pokoknya ini gila banget. Di situ ada Anpa Suha lagi make upin Aura. Make upku, Queenku. Pakai ini dong, selendang apa selendang? Di mobil nggak ada? Hah? Ntar masuk angin lagi. Ya. Ini Queen paling seneng masuk angin karena nggak kuat dingin. Ya, gila deh. Tas siapa nih keren banget? Adi, gue kira lu jatuh miskin loh. Hey! Apa? Adi ini keren sekali, Adi. Asli nggak sih? Kita takut deh, Adi ngeri banget di. Gila desain. Nah gitu ya sayang ya. Oke, okay, kepalanya diginiin, lehernya jangan hilang sayang, kebanyakan. Oke, okay. Okay, tangannya jatuhin ke kanan. Oke, okay, jatuhin aja tadi, jatuh ke kanan, yes. Kanan ini jangan terlalu, yes. Kanan ini jatuhin semua, yes. Ini kreatif direkturnya langsung Adi Suranta. Adi Suranta, hehe. Ini hari ini tema Adi Suranta bangkit dari kubur.
ya. Ini pertama kali dia kerja setelah dia dari Paris kemarin. Gila, jangan bercanda. Habis operasi. Ini Mas Hakim, jangan sembarangan, nyari jadwal juga susah. Padet, duh. Jual tajemin lagi. Jual tangan pegang begini. Nah, gini kan lebih. Kalau udah, pakai mangkota, jadi looknya nggak kebanyakan. Jadi hari ini kita mau foto khusus buat Bella. Mahkotanya Bella udah jadi. Coba ke kanan, Bel. Ini mahkota karya saya khusus untuk Bella sebagai Miss Intercontinental. Dan ini baru kali pertama Bella pakai. Ya, seneng banget loh tadi. Merupakan mahkota officialnya Bella. Gila nggak betapa cintanya ibu pada anaknya, di saat anaknya kerja, ibunya menemani, ya kan? Ini tempat foto kak? Iya, studio. Bisa? Kenapa sih, kenapa? Kak Ivan marah gara-gara aku naik 3 kilo. Aura kayaknya juga naik 3 kilo. Kayak sedikit memaksa ya. Berat ya, beli. Masih kecil kok ya, masih kecil ya. Iya kan? Iya, iya. Enggak. Kelihatan. Tadi dia habis makan kan? Iya. Aku sih ngomel-ngomel tadi pada naik ya berat badannya. Berat ya? Berat ya, Nek? Ya berat. Naiknya berat. Beratnya naik, badannya naik ya? Enggak banyak. Ini paling 2 kilo. Mereka kemarin habis saya kirim ke Planet Mars. Kemarin kan mereka welcoming home, mereka pulang ke rumah, ketemu keluarga. Jadi bebasin ya. Iya, nah, makanya minggu besok dia udah mulai training lagi. Apa-apalah, National Director-nya aja kan badannya naik turun. Naik turun ya, naik turun. Waka-waka. Belum makan ya. Oke, sekarang rata dulu dari itu badannya. Nah gitu ya. Nah baru kita buka rambut. Jadi begini guys, kalau kita photoshoot yang ngeliatin matanya banyak supaya hasilnya jadi lebih maksimal. Senti demi senti dilihat ya kak. Mesti detail karena netizen lebih jago ngedit daripada Hakim Prasetyo. Aku bikin baju daripada Iwan Gunawan. Oh, netizen lebih detail ya? Kayaknya lebih detail netizen. Karena kita hati-hati. Tapi cuma bisa komplain doang, gak bisa bikin apa-apaan. Tapi gue, kalau dikomplain sama orang yang kompeten, gue dengerin. Kalau cuma dikomplain sama netizen sih, gue blok. No. Aduh. Hey yo, coronavirus check. Hachu.
Cantik nggak dia? Cantik. Oke, okay, perfect ya. Wah, karyanya Mas Anfa Suhan. Aduh. Gak bisa gitu, adik. Buka dulu. Ini tuh tantang putri. Ini project apa lagi nih, Kak? Ini project. Ini Mas Arman. Mas Arman timku dari Tantang Kosmetik. Kita akan mengerjakan virtual video fashion show dari Ikatan Perancang Muda Indonesia. Jadi Mas Arman ini head makeup di event Gunawan Kosmetik. Nanganin KDI juga, ada di Brownies juga, semua. Jadi Mas Arman beserta timnya, dia meng-create. Nah, di salon saya, di Ivan Gunawan Makeup Studio, nanti Mas Arman juga akan menjadi salah satu tenaga guru. Jadi nanti buat teman-teman kalian yang pengen menjadi makeup artist profesional, bisa sekolah di kita. Setelah kerja sama kita, setelah sekolah di kita, bisa kerja sama kita juga. Ya? Oke. Oke, say. Tinggi banget lagi. Tinggi banget sih. Abis ini langsung foto berdua mulai. Oh, iklan Paye. Paye my good. Emang apa sih? Good rasanya. Gitu. Pengen cinta gak tuh? Makanya Paye my good. Enak tenang. Ya ampun. Tapi dimakan juga ya. Pedes pol tahu. Pedes pol ya. Bunda walaupun lagi isi tapi Bunda semangat kerjanya. Wow. Ya, udah ya. Udah belajar ya. Bunda sehat ya? Enggak. Tuh calon bapak yang baik ya. Bunda sebulan di rumah cepet ya. Hah? Coba sini. Coba dengerin. Diam. Coba lihat. Oh, babynya lagi belajar dandan, Bunda. Oh, babynya laki apa perempuan? Oh, perempuan. Ya. Oh, perempuan. Kalau babynya laki belajar dandan, bisa di switch enggak? Alemong. Oh, calon ibu dari anak Ivan Gunawan ya. Oke. Okay. Masa mahkota di mana sih, lama banget? Enggak, kita lagi. Oh, kuku. Oke, okay. Jadi marah. Aura karisma itu memang udah tercipta, memiliki aura yang megah. Berkarisma. Luar biasa. Seruma, jelong semua yang cantik cuman lu. Gendis ini adalah gadis manis. Enggak, gadis manis yang hari-harinya mencari air di sungai. Nah, dia ngambil airnya ditaruh di kendi. Nah, jadi itulah tercipta namanya gendis. Nyantai bener, bos. Gak main. Haha, gila lo, bos. Aku lagi mau buat. Bung, keren amat. Nantikan hasil karya kita ya, bos. Nantikan karya kita, sang maestro-maestro di balik panggung. Mas Woko, ini kayak yang bilang. Mas Woko ini kalau misalnya artis atau kalau nggak pengantin, kalau nggak yang kaya-kaya banget, nggak berani manggil Mas Woko. Nggak salah. Pokoknya aku tuh selalu kalau kerja sama yang profesional. Bisa dibuat apa aja, kreativitasnya juga luar biasa. Orang-orang yang punya taste detail ya? Iya, karena aku kan orangnya nyantai gini kan, jadi ya harus memberikan kesempatan mereka juga berkreasi. Tapi komedian juga Mas Woko ya? Komedian. Ini mau punya anak loh, dia ini yang ngajarin Slam Yono. Tuh lihat. Thank you.
lahan buat apa nih? Buat kejora by the beach. Oke. Okay. Jadi buat para gemeser suruh nunggu ya vlog. Ya, buat yang ada di Bali nanti akan ada kejora by the beach. Bali. Awal November salon Bintaro akan buka. Jadi buat kalian yang tinggal di Bintaro pagi-pagi jam 6 sampai jam 10 ada blow harga spesial. Happy hour. Oke, okay, guys, thank you so much untuk hari ini. Pageant Lovers, thank you so much. Queen Lovers, terima kasih banyak. Aura sama Bella semakin dekat menuju ajang internasional mereka. Mereka sekarang sudah harus lebih giat lagi, harus lebih maksimal lagi dalam persiapannya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Ya, beginilah situasi di saat saya harus bekerja diantaranya untuk photoshoot. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Karena buat kalian, kalau misalnya sampai awal November nanti subscribe aku nyampe 1M, aku bakal bagi-bagi hadiah puluhan juta rupiah. Wow, mau dong. Bukan dari sponsor, dari uang aku sendiri. Uang pribadi ya, bukan lagi the best emang. Dadah.